Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panduan singkat untuk cara akses web learning Polibatam melalui aplikasi. Jadi sebenarnya learning Polibatam itu bisa diakses melalui aplikasi namanya Moodle. Nah, di sini kita bisa cari, kalau yang menggunakan Android mungkin bisa cari di Play Store. Nah, kebetulan saya menggunakan iPhone, jadi kita cari di iOS ya, di App Store. Nah, ini ada aplikasi Moodle namanya. Ini bisa kita install. Nah, nanti kita tinggal koneksikan web learning Polibatam dengan aplikasi Moodle ini. Nah, ini akan mempermudah kita untuk akses ke mata kuliah, misalnya untuk absensi dan dan beberapa hal seperti post test, kuis dan lain-lain ya. Nah, nanti kita akan coba juga untuk salah satu soal post test yang model soalnya adalah match ya. Jadi kita harus matchkan antara teks dengan gambar. Nanti kita akan coba. Nah, ini kita tinggal open, di allow saja. Nah, ini kita masukkan web kampus, misalnya web Polibatam itu https titik dua garis miring dua kali learning.polibatam.ac.id tambah satu garis miring. Nah, ini sudah ada, kita tinggal koneksikan. Coba, dia sudah terkoneksi ya. Jadi HTTPS nih, HTTPS learning.polibatam.ac.id. Di sini gunakan garis miring dua kali di depan HTTPS ya. HTTPS titik dua, dua kali garis miring learning.polibatam.ac.id. Kemudian kita connect websitenya, ini kita klik. Nah, ini kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Nah, kita sudah login ke Learning Polibatam. Nah, di sini sudah ada list mata kuliah ya. Di sini sudah ada list mata kuliah. Misalnya kita ke mata kuliah Pengantar Teknologi Kelautan. Kita coba. Nah, di sini sudah ada minggu 1 dan seterusnya. Kita akan coba. Saya akan coba mengerjakan post test. Nah, di sini ada salah satu soal. Kalau soal pilihan ganda gampang ya, ini tinggal kita pilih, kemudian tinggal kita cek atau next gitu ya. Nah, ini adalah soal drag and drop. Nah, soal drag and drop di sini kan ada kolom kosong ya, kolom putih yang harus kita isi. Nah, untuk mengisi ini kita tinggal cari di bawah mana yang sesuai ya. Misalnya yang paling bawah ini misalnya apa gitu ya, kita, nah yang kata-kata di bawah misalkan sistar, sparse, semi submersible itu kita klik satu kali. Kemudian misalnya kita pindahkan ke kolom putih yang kosong, kita klik. Ya, jadi dia akan pindah. Misalnya ini sparse platform misalnya, saya akan pindahkan, ini saya klik. Kemudian saya pindahkan ke atas misalnya gambar yang ini ya. Klik. Nah, tinggal di touch aja. Ini jack-up rig misalnya. Klik di touch, kemudian kita pindahkan ke sini di touch. Kalau sudah selesai, tinggal di check atau di next pada bagian bawah. Nah, itu untuk akses ke soal post test, quiz ataupun soal-soal ujian yang lain ya. Nah, sedangkan untuk ke mata kuliah kita tinggal back di kiri atas ya. Kalau di apa, di iPhone, kalau di Android mungkin agak sedikit berbeda. Misalnya kita akses ke materi, pilih mata kuliah. Kemudian misalnya saya mau akses ke materi, misalnya materi minggu kedua dalam folder ini, kemudian klik. Nah, bisa terbuka seperti ini materinya ya. Jadi bisa kita baca online juga dari handphone. Nah, gitu ya. Ini misalnya materi minggu pertama gitu ya, kita klik, kemudian tunggu saja. Kemudian open this file. Nah, ini bisa dibaca secara online dari handphone. Ketika kita keluar aplikasi dan kita login lagi atau kita buka kembali aplikasinya, biasanya kita tidak perlu login gitu ya. Nah, mungkin itu aja panduan singkatnya. Silakan dicoba-coba sendiri aplikasi modelnya, mudah-mudahan ini mempermudah mahasiswa untuk akses ke Learning Polibatam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.